Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Khas Tingkatan 3 bersama Cikgu Aisyah. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita nak belajar unit 8 Pemimpin. Fokus kita adalah Pemimpin Masyarakat Setempat. Nak tahu apa? Kita belajar sama-sama. Baiklah anak-anak, standard kandungan kita adalah pemimpin masyarakat setempat. Manakala standard pembelajaran kita, apa yang Cikgu Aisyah harap daripada anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dapat bagi tahu semula nanti mengenai pemimpin dan sumbangan pemimpin kepada masyarakat setempat. Bagus. Okey, seterusnya anak-anak. Okey, cuba tengok ni siapa ya. Kenal tak individu hebat ni yang kacak bergaya, bersongkok, pakai baju Melayu, warna biru lembut ni? Ha? Betul. Beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke 8. Okey, beliau nama beliau adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha, beliau ni adalah salah seorang pemimpin. Ha, beliau merupakan pemimpin negara kita Malaysia yang bertanggungjawab pastikan rakyat-rakyat dia dalam keadaan harmoni, cukup makan semua. Okey anak-anak, tapi ni pemimpin negara. Bagaimana pula dengan tanggungjawab pemimpin masyarakat setempat? Nak tahu tak? Jom kita belajar sama-sama. Sebelum tu, Cikgu Aisyah nak tanya anak-anak. Anak-anak tahu tak apakah maksud pemimpin? Tak tahu. Alamak. Tak apalah, jom Cikgu Aisyah bagi tahu. Pemimpin ni adalah individu atau orang yang diberi tanggungjawab untuk bimbing sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi. Orang tu katakan si Abu ni, kita bagi dia tanggungjawab. Okey, engkau jadi ketua. Bimbing kita orang. Buat sesuatu, rancang plan untuk kita orang. Macam mana nak bagi kita punya kumpulan ni menang. Contoh, itu adalah pemimpin, ketua ya. Okey, pemimpin masyarakat pula apa? Pemimpin masyarakat pula berfungsi sebagai ketua dekat sesuatu tempat. Tempat dia, tempat. Atau organisasi. Organisasi tu macam syarikat ke, taman ke apa ke kan. Dia berperanan memastikan kawasan komuniti. Kawasan komuniti tu maksud dia kawasan yang dia duduk tu, kawasan yang dia diberi amanah sebagai ketua tu diuruskan dengan baik. Macam mana? Kita tengok lepas ni. Baiklah anak-anak, contoh pemimpin. Apa contoh pemimpin kan? Pemimpin dekat satu kawasan tu dia dilantik untuk pimpin dan majukan masyarakat yang tinggal dekat kawasan tu. Kalau kawasan tu kawasan kampung, dia kena majukan kawasan kampung tu. Kalau kawasan tu dia jadi ketua dekat kawasan taman, dia kena majukan dekat kawasan taman. Kalau kawasan bandar, dia kena majukan dekat kawasan bandar. Antara pemimpin, antara contoh pemimpin yang dilantik, apa? Jom. Okey, pertama penghulu. Jom kita tengok Haji Hafizan kita ni. Dia cakap apa? Dia penghulu tau. Okey. Saya bertanggungjawab untuk mengurus tadbir kawasan kampung. Antara tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah penduduk kampung. Anak-anak, Haji Hafizan ni penghulu, ketua kampung. Okey, tanggungjawab dia apa dia cakap? Urus tadbir kawasan kampung. Okey, pastikan dia dapat selesaikan masalah penduduk kampung. Kalau ada masalah air ke, masalah tak cukup makan ke, apa, cari Haji Hafizan. InsyaAllah dia akan cuba bantu. Seterusnya, jawatan ataupun pemimpin masyarakat yang kedua, contoh adalah imam. Kita tengok Ustaz Taufik.
saya bertanggungjawab mengurus hal ehwal agama di masjid dan di surau. Saya juga membantu menyelesaikan permasalahan agama penduduk setempat. Oh, Ustaz Taufik ni imam dekat kawasan tu. Anak-anak dengar tak Ustaz Taufik cakap apa? Ustaz Taufik cakap dia bertanggungjawab urus hal ehwal agama dekat masjid dan surau. Selain tu, dia bantu selesaikan masalah agama penduduk setempat dekat kawasan tempat tinggal dia tu. Contoh, Tok Penghulu pergi jumpa dia cakap macam ni. Ustaz Taufik, ada orang cakap dekat saya, banyak penduduk kat kawasan kita ni yang tak pandai nak solat dengan betul. Boleh tak Ustaz Taufik buat sesuatu untuk selesaikan masalah agama ni? Jadi Ustaz Taufik pun cakap macam ni. Boleh-boleh. Saya rasa kita kena buat ni lah kem amali solat. Nanti dekat situ kita jemput ustaz-ustaz yang hebat-hebat untuk ajar macam mana cara solat yang betul dekat penduduk kampung kita ni. Ha, anak-anak, itulah tanggungjawab imam. Apa? Diselesaikan permasalahan agama. Okey. Okey, seterusnya. Yang ketiga, pengerusi persatuan belia. Contoh, pemimpin lain, pengerusi persatuan belia. Belia ni orang-orang muda lah. Yang umur dalam 21 ke atas macam tu kan. 30 lebih-lebih macam tu. Okey, orang muda kan. Mestilah ada persatuan dia. Siapa ketua kat sini? Encik Nabil. Apa tugas Encik Nabil? Saya menjadi pengerusi persatuan belia. Saya membantu mengurus dan menganjurkan aktiviti komuniti untuk para belia. Oh, dia rancang aktiviti-aktiviti menarik untuk belia dekat kampung dia. Supaya tak adalah buang masa kan. Kalau hujung minggu bosan-bosan tu, dia buatlah aktiviti bagi tarik belia punya minat untuk stay duduk kat kampung tu. Majukan kampung sama-sama dengan dia. Nanti kita tengok macam mana Encik Nabil buat untuk bantu, untuk anjur, untuk urus komuniti belia dekat kampung dia, dekat tempat dia, taman dia. Anak-anak, sebelum kita nak tengok semua sumbangan, apa tugas-tugas pemimpin kan, apa contoh pemimpin setempat yang lain yang anak-anak tahu? Ada tak? Apa ya? Anak-anak dekat setiap kampung atau taman atau kawasan penduduk kan mesti ada wanita, ada perempuan, ada remaja perempuan. Jadi untuk mereka-mereka ni takkanlah tak ada aktiviti kan. Mestilah kena ada. Agak-agak siapa yang akan jadi ketua? Tentulah pengerusi persatuan wanita kampung, pengerusi persatuan wanita taman. Mestilah kena ada pemimpin, iaitu pengerusi persatuan wanita. Contoh, pengerusi persatuan wanita kampung, kampung raga. Pengerusi persatuan wanita taman maju. Contoh, apa fungsi pengerusi wanita ni? Dia akan bantu kalau wanita-wanita ataupun makcik-makcik, nenek-nenek kat kampung tu yang ada masalah, ataupun nak kemahiran baru ke, nak belajar masak ke apa, dia lah akan bagi idea, akan cari dana, akan sarankan dekat ketua kampung nak bagi tahu nak buat ni untuk ibu-ibu tunggal ke apa ke. Okey. Kita ada juga jabatan pengerusi persatuan pengerusi persatuan wanita. Okey, jangan lupa tu. Sebenarnya kan anak-anak ada banyak lagi pemimpin-pemimpin jawatan-jawatan, contoh pemimpin setempat yang lain. Nanti itu anak-anak boleh fikir, boleh Google, boleh tanya ibu ayah, tanya cari dalam buku. Okey. Alright, sekarang ni kita nak kenali pemimpin. Kita nak kenali siapa ni? Jom kita tengok. Oh, pengerusi Taman Sutera. Siapa? Haji Hafizan. Tadi dia dah cakap sikit tugas dia. Sekarang kita nak kenal siapa Haji Hafizan ni. Hebat sangat ke Haji Hafizan ni? Okey, ni adalah biodata pengerusi Taman Sutera, iaitu Haji Hafizan. Okey, nama penuh dia Haji Hafizan bin Mahmud. Dia lahir 16 September 1975. Oh, dia minat menyertai aktiviti kebajikan. Anak-anak, kalau nak tahu pemimpin ni, dia
dia memang kena sertai aktiviti kebajikan lah. Memang kena ada minat. Barulah dia boleh tolong penduduk-penduduk dekat kawasan dia. Kalau dia tak ada minat, dia buat kerja pun tak bersungguh, apa macam sia-sia je. Nanti penduduk dia pun rasa tak suka kan. Okay, seterusnya sikap Tuan Haji Hafizan ni, Encik Hafizan ni apa? Oh, amanah, jujur, adil dan mesra. Ha, kalau empat-empat ni sebenarnya kan, keempat-empat ni adalah sikap yang sangat penting untuk ada dalam diri seorang pemimpin. Ketua kampung, imam, pengerusi persatuan belia, ketua persatuan wanita ke, ketua apa-apa pun, dia kena ada empat sikap ni. Amanah, jujur, adil, mesra. Amanah tu apa? Amanah tu dia buat tugas dia betul-betul. Dia tahu apa tugas dia. Dia buat betul-betul. Dia tak curi tulang. Ha. Jujur. Jujur ni maksud dia setiap apa yang dia buat tu jujur lah. Ha, macam mana nak cakap ni jujur ni? Jujur ni dia tak menipu. Kalau dia janji dengan dia punya anak buah, insya-Allah saya akan cuba dapatkan bantuan dana. Minggu depan kita boleh buat dah benda ni. Ha, jadi minggu depan dia buat betul apa yang dia janjikan tu. Insya-Allah esok saya bagi bantuan dekat rumah A tu yang baru terbakar tu. Ha, tengok esok dia jujur betul dia bagi bantuan dekat rumah A yang terbakar tu. Okey, jujur dia cakap, dia terus terang. Okey, kalau tak dapat saya minta maaf, saya tak dapat nak tolong sebab macam ni. Jujur, okey? Okey, yang seterusnya ketiga, adil. Adil, okey? Contohlah ada bantuan-bantuan tertentu yang pihak kerajaan bagi tambah-tambah time PKP ni kan. Okey, bagi, so bagilah ada 50 kampit beras. Pihak kerajaan cakap bagi dekat keluarga yang susah dekat kampung. Jadi dia adil, dia bagi dekat keluarga yang susah. Setiap keluarga yang susah dapat seorang satu kampit beras. Okey, dia tak bagi dekat sebab dia ada adik-beradik dia ramai, dia bagi dekat makcik dia, dekat kakak dia, dekat abang dia, semua bagi kat adik-beradik dia. Tak, dia bagi secara adil. Siapa susah dapat satu kampit beras, tak kira siapa pun yang tinggal dekat kawasan tempat tinggal dia. Okey, seterusnya mesra. Dia kenalah mesra, selalu hai-hai, assalamualaikum, siapa-siapa orang kampung, orang taman. Okey, jumpa orang senyum, mudah mesra sebab barulah senang rakyat nak dekati dia, barulah senang penduduk nak rasa selesa nak jumpa dia kalau ada masalah ke apa ke, barulah macam tak malu-malulah nak jumpa dengan Tuan Haji Hafizah ni sebab dia seorang yang mesra, tak adalah rasa segan sangat nak minta tolong kan. Okey, kita tengok tanggungjawab Tuan Haji Hafizah ni sebagai pengerusi Taman Sutera, apa tanggungjawab dia? Oh, mengurus takbir hal ehwal penduduk setempat. Ha, hal ehwal ni macam apa-apa sahaja perihal yang jadi dekat kawasan Taman Sutera tu, dia akan uruskan. Ha, nak buat more ke, nak buat kenduri ke, nak rewang ke, ada masalah kecurian ke, ada masalah air tak ada ke, ada masalah apa-apa sahaja, dia akan uruskan. Okey, sebab itu tanggungjawab dia. Baiklah anak-anak, apa tanggungjawab, apa sumbangan yang Tuan Haji Hafizan dah bagi dekat masyarakat dekat kawasan bawah bawah seliaan dia tu, bawah jagaan dia. Okey, pertama dia sediakan kelas kemahiran. Ha, kelas kemahiran seperti kelas komputer dan kelas jahitan untuk penduduk setempat. Okey, kelas komputer tu kalau kat luar mahal tau anak-anak, kelas jahitan pun mahal sangat. Jadi kalau pemimpin, kalau Haji Hafizah ni dah sediakan, jimatlah duit orang kampung, orang taman tu nak pergi pergi kelas, dia tak payah pergi kelas dekat luar. Pergi je dekat dalam kawasan taman tu, tak payah bayar, percuma. Okey, ada tenaga pengajar yang ajar. Anak-anak dekat taman tu pun akan celik komputer, celik IT. Dah tak terkia-kia nak buat kerja sebab dah pandai. Okey, suri-suri rumah yang masuk kelas jahitan, anak-anak anak-anak dara kampung yang masuk kelas jahitan, yang mana susah boleh buat duit, jahit baju dapat duit. Kan bijak kan Tuan Haji Hafizah ni tolong dia punya penduduk setempat.
Okey, seterusnya dia membantu kemajuan industri keusahawanan di kawasan Taman Perumahan Sutera ni. Ha, dia buat apa? Ha, dia majukan industri usahawan. Katakan dekat situ ada persatuan wanita ni, dia buat ada dekat balai raya ke, balai dekat taman dia punya balai raya tu. Dia orang ada buat macam produk-produk makanan ke, craft ke. Okey, jadi Tuan Haji Hafizah ni tolonglah promote, komersialkan, bantu. Ha, okey, bagi mesin. Mesin uli tepung, mesin mesin cetak berhulu ke apa ke kan. Untuk majukan industri keusahawanan. Sebab apa? Sebab bila industri keusahawanan tu maju dekat kawasan dia, famous, dia punya nama tempat pun famous, dia pun orang pun suka, famous lah sekali kan. Okey, seterusnya yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan dana bagi menambah baik kemudahan di kawasan perumahan. Okey, dana tu dapatkan duit lah. Dapatkan duit ke, dapatkan sponsor ke, barang ke apa ke, untuk tambah baik kemudahan dekat kawasan perumahan. Katakan dekat kawasan perumahan Taman Sutera tu tak ada perpustakaan awam. Jadi budak-budak ni kalau nak pergi, anak-anak yang kecil-kecil yang sekolah ni, kalau nak pergi perpustakaan awam, dia kena pergi dekat bandar, jauh sangat dari Taman Sutera. Jadi contoh Encik Hafizah ni, pergilah cari dana, jumpa, pergi masuk ke syarikat-syarikat, minta duit daripada YB ke apa ke kan, minta dana, cuba cari sponsor, sponsor dekat apa, kilang apa, batu simen ke apa, minta sponsor untuk buat perpustakaan. Lepas tu minta sponsor buku, buku-buku terpakai siapa-siapa kan. Ha, minta duit ke apa ke. Ha, untuk apa? Kemudahan penduduk dekat kawasan taman perumahan dia, Taman Sutera tu. Bila dah ada duit, buatlah perpustakaan awam. Budak-budak tak perpustakaan dekat perpustakaan Taman Sutera. Jadi anak-anak dekat kawasan tu dah tak payah nak pergi naik bas ke apa, jauh-jauh pergi bandar untuk pergi perpustakaan punya buku. Ha, dia duduk je dekat kawasan perumahan dia, dah ada perpustakaan. Okay, alright, sekarang ni kita nak temu bual pemimpin masyarakat setempat. Tadi kita dah kenal dengan Encik Hafizan. Sekarang kita nak tengok orang lain pula kan. Ha, siapa kan? Ha, jom kita tengok temu bual antara apa ni, kawan kita ni dengan pemimpin masyarakat setempat. Okey, ha, kita ada Aziz dekat sini. Aziz, dia nak temu bual pengerusi Persatuan Belia, iaitu Encik Nabil. Ha, jom. Aziz, silakan Aziz. Hai Encik Nabil, boleh saya temu ramah Encik? Oh, boleh. Apa yang boleh saya bantu? Boleh Encik terangkan sedikit tentang latar belakang Encik Nabil? Nama saya Nabil bin Ahmad. Saya dilahirkan pada 30 Ogos 1982 dan berasal dari Jasin, Melaka. Apakah tugas Encik Nabil selaku Ketua Belia Taman Sutera? Saya bertanggungjawab membantu belia bergiat aktif dalam aktiviti komuniti seperti kelas masakan, kelas jahitan dan kelas komputer. Tujuannya adalah untuk membantu belia mendapatkan pekerjaan. Apakah harapan Encik Nabil selaku pemimpin? Saya berharap kemahiran yang diperoleh daripada kelas komuniti seperti yang saya sebutkan tadi dapat memberi peluang pekerjaan yang lebih luas kepada belia di kawasan tempat tinggal kita. Jadi, belia yang berjaya dapat menyumbang tenaga semula kepada komuniti. Ha, anak-anak, terima kasih Aziz, terima kasih Encik Nabil. Ha, anak-anak tengok Encik Nabil dia buat kelas kemahiran untuk komuniti kat situ, untuk penduduk dekat kawasan tu. Ha, penduduk Taman Sutera. Dia buka kelas apa macam-macam kan tadi dia sebut kan. Sebab apa? Sebab bila anak-anak kampung atau penduduk kat kampung tu ada kemahiran, bolehlah bagi peluang pekerjaan. Ha, mereka boleh praktikkan ilmu yang dia orang belajar tu, boleh sendiri buat. Kalau kelas kemahiran komputer, dia boleh pandai nanti dia ajar pula orang kat tempat lain buat komputer apa, dapat duit kan. Ha, macam tu. Okey, sumbangan pemimpin kepada masyarakat. Sekarang je kita tengok sumbangan pemimpin ataupun ketua dekat penduduk kat taman. Ha, ketua dia punya sumbangan dia dekat penduduk dekat kampung tu. Apa sumbangan? Sumbangan tu apa yang dia bagi? Okey, jom kita tengok. Pertama,
sukan dan rekreasi. Dia sediakan padang permainan untuk bersukan. Okey, aktiviti bersukan dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum. Ha, jadi dia sediakan tempat permainan, padang permainan. Baguslah untuk buat aktiviti kemasyarakatan. Ha, ada apa, India, Melayu, Cina duduk main sama-sama kan, bangsa-bangsa lain. Ha, selain tu macam Iban ke, Kadazan ke, apa ke, boleh duduk main sama-sama. Duduk dekat kampung tu lah, kampung atau taman, boleh sama-sama. Bila dekat padang kan, buat aktiviti. Seterusnya, keusahawanan. Ha, dia jalankan kursus keusahawanan dan galakkan penyertaan ahli masyarakat. Kursus keusahawanan, contoh macam mana cara nak buat ni, macam mana cara nak uruskan apa perniagaan, macam mana nak bagi, nak apa, buat marketing, pemasaran produk keusahawanan yang dibuat. Okay, dia buat kursus. Jadi bila penduduk-penduduk taman masuk join, okey, secara tak langsung dia dapat ilmu, dia bolehlah try apply, praktikkan, dia buat. Ha, okey, contoh Kak Sena duduk dekat Taman Sutera, dia join kursus keusahawanan. Macam mana nak promote barang, barang jualan. Okey, dia masuk kelas Encik Nabil tu buat. Jadi bila dia dah masuk kelas tu, dia pun dah tahu, oh, kena buka Facebook, media sosial, Instagram, promote. Ha, dia pun, ha, so barang dia pun famous lah, maju, jualan dia pun mesti meningkat. Okay, tu sumbangan. Okay, seterusnya, kemudahan pusat pertemuan awam. Okay, yang jadi pemimpin ni, dia sediakan kemudahan untuk penduduk setempat berkumpul dan menjalankan aktiviti komuniti. Selalunya yang kita dengar, pusat rukun tetangga, lepas tu ada apa ni, balai raya, okay, tempat untuk kumpul, nak mesyuarat ke apa ke, lepas tu nak buat aktiviti ke, ha, nak buat senar aerobik, zumba kan. Ha, macam kat Nyalas ni, kita ada zumba, ha, untuk aktiviti, ha, penduduk setempat, komuniti. Baik lah. Okay, seterusnya, kelas komuniti mewujudkan kelas yang dapat menambah kemahiran penduduk seperti kelas seni melukis, kelas masakan, kelas jahitan dan kelas komputer. Macam yang cikgu dah terangkan tadi, kelas masakan, sesuai untuk ibu-ibu, lepas tu mak-mak, anak-anak dara kan, daripada tak ada nak buat apa tu, lepas tu join kelas masakan, balik boleh masak untuk keluarga, tambah kemahiran, yang tak pandai masak jadi pandai masak. Kelas jahitan, belajar menjahit, lepas tu boleh jahit baju, ambil upah, dapat duit. Kelas komputer, bolehlah mahir kan, yang dah tua-tua pun kadang-kadang tak tahu main komputer. Bila join kelas komputer, bolehlah bosan-bosan tu tengok komputer ke apa ke kan. Okey, tengok dekat dalam gambar ni, banyak sebenarnya sumbangan pemimpin masyarakat setempat. Okey, kadang dia bagi bantuan makanan, lepas tu buat rewang, okay, makan ramai-ramai, lepas tu aktiviti chat lah, macam-macam untuk belia, buat program sukan eka, lepas tu program tadarus Quran, macam-macam untuk bagi macam kegembiraan, keseronokan, penuhi apa ni, keperluan penduduk dekat kawasan bawah pimpinan dia, lepas tu bagi bantuan duit, buat rumah, bantu penduduk yang susah, macam-macam kan. Alright, okay. Adakah anda tahu siapakah nama penghulu di tempat anda? Ha, tahu tak siapa nama penghulu, ketua kampung, ketua penduduk, pengerusi dekat tempat anak-anak ni? Cuba tanya ibu ayah. Okay, seterusnya. Adakah anak-anak tahu siapakah nama imam masjid di tempat anak-anak? Siapa ya, ke tak pernah terfikir pun? Seterusnya, adakah anak-anak tahu siapakah nama pengerusi persatuan belia di tempat anak-anak tinggal? Pening lah Cikgu Aisyah, saya tak tahulah. Tak tahu. Kenalah ambil tahu. Kalau apa-apa barulah senang. Nak minta tolong ke, nak join ke, nak apa-apa ke. Okey. Dan soalan yang terakhir ni, kalau tak tahu, tak tahulah nak cakap apa. Adakah anak-anak tahu siapakah nama anak-anak? Siapakah nama anda? Mestilah tahu kan? Aduh, Cikgu Aisyah ni soalan. Saja nak santai-santai. Okey anak-anak, jika suatu hari nanti anak-anak ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, jadi ketua, orang bagi kepercayaan, suruh jadi ketua, pemimpin, tak kisahlah organisasi ke, ketua kampung ke, syarikat ke, ketua kelas ke, ketua apa-apa, ketua je lah. Ketua dalam keluarga ke, jadi suami ke kan. Okey, kena bertanggungjawab.
jadilah ketua atau pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah. Okey, bertanggungjawab, buat tugas dengan baik, jangan culas, jangan curi tulang, ha, adil, bertanggungjawab dan amanah, buat kerja betul-betul. Okey? Alright. Okey anak-anak, terima kasih. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Terima kasih join kelas Cikgu Aisyah. Bye. Assalamualaikum.